melakukan kunjungan kerja ke wilayah Kecamatan Rumpin. Hal itu dilakukan untuk meninjau langsung kegiatan pelaksanaan pembangunan jalan desa melalui bantuan keuangan program 1 miliar 1 desa. Pembangunan tersebut memiliki sepanjang 25,319 meter yang tersebar di 14 desa di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor. Kegiatan diawali dengan peresmian Jalan Samisade di Desa Cibodas, dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti. Kemudian kunjungan kerja dilanjutkan dengan peninjauan langsung pelaksanaan vaksinasi dan melanjutkan dengan kegiatan peresmian Jalan Samisade di Desa Rabak dan Desa Kampung Sawah, yang diakhiri dengan peninjauan pembangunan rumah tidak layak huni. Bupati Bogor Ade Yasin mengungkapkan, Kabupaten Bogor kini jadi pionir untuk pembangunan di desa, karena di masa sulit seperti ini Kabupaten Bogor bisa memberikan kebijakan Samisade. Kegiatan ini bisa tercipta berawal pada saat dirinya roadshow ke seluruh wilayah Kabupaten Bogor pada tahun 2017 hingga 2018 untuk melihat kondisi desa, karena dari tahun ke tahun ia melihat tidak ada perkembangan maupun perubahan, terutama infrastrukturnya yang cenderung lambat. Ia menegaskan bahwa kondisinya jelek, sebab tidak ada yang membangun, pertama keuangan desa tidak cukup, ternyata alokasi dana desa nilainya kecil tidak mencukupi, kemudian kewenangan dinas hanya untuk pembangunan jalan kabupaten saja, lalu siapa yang bisa membangun desa? Kata Ade Yasin, dari situlah ia melihat dan menginventarisir masalah dan melihat harus ada upaya untuk membangun desa, caranya melalui desa membangun. Dari situlah ia melihat dan menginventarisir masalah dan melihat harus ada upaya untuk membangun desa, caranya melalui desa membangun. Akhirnya ketika ia keliling banyak desa yang jalannya sangat rusak, kemudian melakukan survei berapa persen jalan rusak di Kabupaten Bogor. Ternyata hasil survei menunjukkan 38% jalan di Kabupaten Bogor rusak, di situ mulai memprogramkan betonisasi jalan desa dengan Samisade. Pemerintah daerah memberikan program tetapi tidak signifikan,
baik dari segi anggaran maupun program, tapi bagaimana caranya supaya desa membangun. Bahkan ada salah satu desa di wilayah Kecamatan Citerep yakni Desa Tarikolot ada jalan yang sudah puluhan tahun ingin dibangun tapi tidak bisa, bahkan masyarakat putus asa karena tidak akan pernah bisa membangun. Namun dengan Samisade akhirnya jalan itu bisa dibangun, dulu namanya Jalan Mustahil, sekarang berganti jadi Jalan Alhamdulillah. Menurut Ade Yasin, program Samisade sebetulnya akan dianggarkan dan digelontorkan pada tahun 2020, ternyata Pemkab Bogor dihadapkan dengan pandemi. Kemudian bencana alam di Sukajaya, Cigudeg, Jasinga dan Nanggung sekaligus terjadi di 4 kecamatan dan Maretnya terjadi pandemi, sehingga terjadi refocusing besar-besaran, yang akhirnya anggaran Samisade terpaksa ditunda. Namun pada tahun kedua harus berjalan, karena ia sendiri punya keterbatasan, hanya 5 tahun memimpin. Akhirnya 2021 semua setuju, TAPD termasuk DPRD Kabupaten Bogor. Ia sendiri mempelajari postur anggaran Kabupaten Bogor seperti apa, Samisade ini bukan anggaran baru sebetulnya, karena kita tidak punya tambahan anggaran baik DAU, DAK, dan PAD. Akan tetapi ini anggaran yang dikumpulkan, saya pelajari postur anggaran Kabupaten Bogor selama 1 tahun. Kemudian ia alihkan ke desa, karena yang paling terasa dan kelihatan adalah pembangunan di desa. Ade Yasin menyatakan bahwa 1 miliar itu anggaran yang akan diberikan kepada desa setiap tahun bukan satu periode, karena ini program desa membangun, yang ditempuh melalui musyawarah desa untuk perencanaan pembangunan. Kenapa harus musdes? Karena jika tidak diawali dengan musdes tidak bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Sehingga harus diberikan persamaan hak kepada masyarakat untuk merasakan manfaat pembangunan. Program ini milik masyarakat, Samisade bukan hanya jalan desa ketika jalannya sudah selesai bisa juga untuk pembangunan irigasi, membangun tebingan, bisa untuk membangun tower BTS jika desanya masih blank spot,